Ini guys, bengkelnya di Tegal Jundi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. La haula wala quwata illa billah. Ini bengkel mesin ya. Nah, wala Kang. Ai sidi ai yo. Blat. Nemeng ganti apa kok? Ente nu lama ya, Pak. Angger ai ba Orial Sedayana teh anu di cenah di gentos, pengin gentos ge pelek-pelek racing unggul. Da ori mah. Ya mesti di ai ne juga racing. Ha? Juga sidi ai racing. Oh, anu ngarubah budak meureun. Nah, apa meureun ti mimiti mesen meureun sigan? Ente dianggo ku dianggo ku putra ieu teh. Oh. Tapi kepukur mah teu kieu. Tengedan kieu. Ente si saprak ieu teh atuh ganti as arem kan ieu beula ya teh ku budak teh apa kumaha nya. Iya. Karbu sanes. Jika nu di pengabdian ke kirang. Oh dino dino sidi ari dino ieu seher teu naon teu dieu. Ya, kim ku abdi cekan deui sadayana. Ya. Karbu oge dicekan geuli. Karbuna rada kurang bener gitu kan. Enten nya ku abdi di alam. Di waktu kaya kena YouTube ya. Beja mana geus maot urang sadayana. Kita abdi sama me mari sa perlu lain teh ari lainna. Soalnya dulu lamun kieu mah kan dua tak mah sidi ayeuna wakal tara maju. Oh, ranking ini nak. Duka. Ya, ranking ori, ori. Nya si dudukannya ge beda, nya ya. Dengan robahnya. Nah. Ya, kapungkurna cocokan ya, jaya itu. Dulu biasanya kan dealer itu teh tuh kan anu Cina teh anu anu geus kolot teh cak singkosa teh apa aya anu bengkel mah nya pokoknya bengkel mah nya ini katanya ai guys CDI-nya ada yang ganti katanya ini CDI ranking nih aduh angkel enggak tahu nih anaknya yang make ini. Ini katanya apa bengkelnya ini apa CDI ini nih CDI nya diganti sama CDI Ereking apa dengan beda dudukan anaknya dudukan anaknya bedanya ini kan dua iya iya cok ya pak di ya we ini lagi dibongkar dulu nih karburator itu karburator itu dua kali di ome itu ke bengkel itu kan saya teh aduh teh kumaha ieu teh ada kurang ieu wae sih karena sana teh saprak ganti arem nya karasa kieuna nya pas ganti arem kan didorong ya ka tukang las heula kamari teh restorasi ganti as arem pas saya make kunaon jadi ngadedeg ieu kunaon ieu ari mesin mah enggak ada masalah da ieu mah motor bandel da motor F1 mah buat aku mah pak biasana gitu lah muntah perhatian lah vokal ke kurang strum ada dat gue tadi mimiti kalau arti itu maju motor lagi teh ya kebun karbon yang loh sampai tuh nyakang ya iya tak gitu. Wabi ini masuk ke YouTube ini ya. Karena YouTube kabe ya. Bongkar blok dudukan seher nih blok.
Tapi bongkar non dudukan non ini. Dudukan non. Bongkar blok. Oh, blok. Blok seher nih. Dibongkar blok seher. Saya pun. Ini guys udah kebuka nih. Buka nih guys. Tuh ya lihat. Kubeak ieu tuh teu maju. Entar. Dan buka saya di share lah. Oh iya nya. Berapa puluh tahun ya? Murna atau bener jadi tapi sama bahan anak batur. Lagi pemasangan nih. Dengar. Waktu dalam dunia dirasai berpandang dan juga pandang. Pajak pajak pakai 7 tahun. Belilah. Aduh banyak yang nawar nih motor ini. Motor legend banyak yang nawar guys. Ini sama kepala bengkel di MMS nya ini ditawar ini. Tadi sudah pasang ring seher ya, ringnya karena kan tidak ada ini. Sudah terpasang. Ring sehernya sudah terpasang, bloknya udah. Thank you.
guys, sudah dipasang. Sedikit olinya habis. Olinya habis, guys. Sudah dipasang kembali ini. Ganti oli, guys. Alhamdulillah, guys, udah beres. Sudah ganti ring sehar sama aki ya. Sekarang udah lumayan bagus, guys. Udah pakai starter, udah pakai aki, belinya aki, udah beli aki ya. Di jalan, guys. Di jalan ya. Udah jalan juga ini. Pion ini ya. Fitting. Starter ya, guys. Udah ganti aki. Beli akinya. Masih bagus ya, guys. Mayan tadi udah ganti ring sehar. Ringnya udah lama mungkin ya. Sekarang starternya udah bagus. Suara ininya ada. Suara lifting. Starter juga udah mantap, guys. Jadi nggak perlu diselah ya. Segitu aja dulu, guys. Jangan lupa ya, subscribe, like, and komennya. Restorasi motor F1 Jet, ganti ring sehar sama ganti aki. Oke, guys, jangan lupa subscribe, like, and komennya ya, biar angker berkarya dan terupdate lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.